I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini. Kalau tak selevel dengan kenapa minta saya bantu, Alif Syukri Perli kenyataan Tan Sri Abdul Kadir. Sedia maklum, beberapa hari lalu panas dengan satu berita mengenai seorang bekas menteri meminjam wang jutaan ringgit terhadap usahawan Dato' Alif Syukri namun enggan membayar semula. Setelah mendedahkan hal terbabit, seorang bekas menteri yaitu Tan Sri Abdul Kadir tampil memberi penjelasan kerana namanya dipetik netizen serta tidak mahu memberi sebarang komen kerana enggan meletakkan diri di kedudukan serendah Alif Syukri. Tidak mendiamkan diri, usahawan sensasi tersebut sekali lagi membuat hantaran di Instagram membalas kenyataan Tan Sri Abdul Kadir soal tidak sama level itu. Kata Alif dalam hantaran tersebut, jika benar dirinya tidak sama taraf, mengapa perlu meminjam duit sebanyak itu dan tidak memulangkan semula? Malah dia turut berkata mempunyai rekod perbualan sewaktu Tan Sri terbabit meminjam duit. Dalam pada itu, dia turut berkata dirinya tidak bodoh untuk Tan Sri Abdul Kadir berdayakan serta sempat bertanya kepada pengikutnya sama ada mahukan pendedahan lebih pedas dari ini. Sekadar info, Tan Sri Abdul Kadir yang merupakan bekas Menteri Kesenian, Kebudayaan dan Pelancongan didakwa telah meminjam jutaan ringgit terhadap Alif Syukri dan kini hanya menyerahkan segalanya kepada peguam untuk selesaikan isu yang terjadi ini. Sekian info hari ini. Terima kasih.